Sejumlah calon jemaah haji di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat diduga menjadi korban penipuan. Para calon jemaah haji tersebut ramai-ramai melapor ke Polda Sulawesi Barat pada Sabtu 8 Juni 2024. Berdasarkan informasi, sebanyak 8 orang calon jemaah haji mengaku ditipu. Mereka ditipu oleh salah satu penyedia jasa travel haji yang berada di Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulbar. Biar nih supaya aman. Iya, bukan aji, dia baru untuk aji juga. Baru panggil aji nih. Mau ngurus-ngurusnya aji loh. Penipu ini. Di tanah jamaah haji dalam orang tidak ada apa-apa. Bisa umroh. Kenapa? Satu 181 orang. Ini penipu.